Alhamdulillah hari ini kita punya program Ziarah Ramadan untuk anak-anak syurga. InsyaAllah anak-anak istimewa yang kita jalankan bersama persatuan. Jadi saya rasa Alhamdulillah kita ada 36 penerima yang mana terdiri daripada anak-anak yang syurga insyaAllah. Dan kita bagi keseluruhan untuk 36 tu dalam 30,000 daripada pemegang wakalah untuk PBZ salurkan kepada mereka lah. Kita bagi juga kepada persatuan untuk dia menjalankan aktiviti-aktiviti. Saya rasa kecil, 10,000 kecil, dan insyaAllah kita akan tengok macam mana akan datang. Sebab bagi saya, kekuatan dalam masyarakat kita kena bantu sama-sama sebab menyokong ibu bapa, keluarga yang ada, anak-anak istimewa, anak-anak syurga ni insyaAllah. Jadi dengan sokongan masyarakat, insyaAllah sekurang-kurangnya mengurangkan beban mereka lah. Jadi saya rasa Alhamdulillah, saya bersyukur, dan walaupun seberapa, sekurang-kurang pemberian ini memberi erti untuk mereka menjalani ibadah puasa dan juga untuk menyambut Aidilfitri insyaAllah. Alhamdulillah, hari ini adalah pertama kali untuk kami juga mengadakan satu program yang skala agak besar, melibatkan dua institusi iaitu Mawi PPZ dan juga Sinar Harian. Bagi kami adalah satu perkara yang amat bermakna. Biasanya bila kita berada di bulan Ramadan ni, mungkin tumpuan tu banyak kepada golongan-golongan yang memerlukan. Dan kali ini kelainan yang kita bawakan melibatkan anak-anak istimewa, terutamanya yang terlantar ataupun yang singkir. Sebenarnya komuniti kami ini seperti yang saya katakan tadi, memerlukan pemerkasaan ataupun pembolehupayaan agar anak-anak istimewa ini dapat disantuni dan disikapi dengan baik di kalangan masyarakat. Terima kasih banyak kepada pihak penganjur Sinar Harian, juga kepada PPZ Mawi kerana sudi menjemput saya. Selalu orang panggil untuk menyanyi, tapi hari ini saya berkongsi pengalaman saya menjaga anak yang luar biasa, dan saya harap lebih banyak lagi lah ada program begini. Bukan sebab apa, bukan untuk meraih simpati orang, tetapi untuk orang kata menyebarkan benda-benda yang baik, info-info yang baik, maklumat-maklumat yang baik, supaya orang luar sana juga faham apa yang dilalui oleh ibu bapa ataupun keluarga yang punya anak luar biasa dalam keluarga mereka. Segala cabaran, supaya kita tidak memandang pelik, memandang ringan dan memandang lain kepada keluarga yang ada anak luar biasa. Saya sangat terharu dan gembiralah melihat anak-anak cerebral palsy dan anak-anak OKU yang ada juga yang bukan cerebral palsy ini diraihlah. Yang kita tengok tadi semuanya happy dapat berkumpul kan, dapat diraih in advance. Pemberian bantuan tu sangat kami hargai sebab keluarga yang punya anak cerebral palsy ini mempunyai banyak keperluan. Keperluan untuk membeli ubat-ubatan, untuk membeli kursi roda. Range untuk kursi roda tu pun memang sangat mahal lah. Jadi apa yang pihak PPZ buat ni, kami berharap lah kalau boleh secara berterusan. Dari segi perubatan, dari segi terapi, yang mana kalau dari kes anak saya lah, cerebral palsy dan kawan-kawan dia yang sama, terapi yang diperlukan adalah seumur hidup. So dengan terapi yang membolehkan dia memudahkan perjalanan hidup. Terapi adalah costing, ada costnya. So itu antara yang diperlukan sepanjang hayat. Saya memang selalu dengar PPZ dengan Mawib ni amat sangat aktif bergerak untuk membantu golongan-golongan yang memerlukan. Jadi saya mewakili komuniti yang dibantu merakamkan setinggi-tinggi penghargaan, dan semoga usaha kalian diberkati Allah. Apa yang mereka buat ni adalah yang terbaiklah. Salah satu cara menyantuni anak-anak istimewa. Untuk PPZ, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak di atas sumbangan yang orang kata sangat bermaknalah untuk kami. Dan semoga program seperti ini diteruskanlah untuk di masa-masa akan datang. Saya nak berterima kasih banyak-banyak kat PPZ sebab banyak sangat bantu saya sebenarnya. Bila anak saya berjaya macam ni, banyak yang dibantu. Dari segi kewangan, lepas tu bila suami saya dah meninggal, dia bantu zakat. Bagi saya, dia bermanfaatlah, dia membantulah untuk keluarga saya hari ini. Saya mengucapkan terima kasih dan bersyukurlah atas program PPZ ni. Ya. Alhamdulillah, terbesar hati sebab saya pun dapat berjumpa dengan kawan-kawan yang sama timpang dengan anak saya lah kan. Dia orang pun orang yang
luar biasa kan. Tapi sekarang ni macam pihak PZ pun bagi event yang bagus jugalah kepada kami, sumbangan dan sebagainya. Nanti Allah akan beri kesembuhan ji, ataupun Allah akan beri ji berjalan dan bercakap pada hari akhirat besok. Terima kasih PZ Mawib.